Assalamualaikum, selamat pagi and good morning. Selamat pagi, good morning, serupa lah. Hari ni hari Jumaat, 14 bulan 4. Minggu depan dah raya. Aku nak pergi buat trip lokal dulu. Pagi, job satu tan. Lori satu tan tu pergi catering pula pagi ni. Pergi Kelang, ambil kat kapal, hantar pergi hantar pergi Pulau Indah. Barang construction juga. Simen apa tak tahu lah, staging kot. Lepas tu petang jalan lagi buat job lokal juga, ambil barang pindah lepas Jumaat. Itu ambil ceras pergi Orang Semaju lah. Ya kot, 4 orang main power lah. Petang tu agak mencabar sikit barang dia. Rumah lift pergi hantar rumah tangga tingkat 2. Dia mencabar pasal apa tau, waktu kita nak buang barang tu jadi tu pasal dah berbuka, mesti berbuka punya. Tapi bagi 4 orang. Waktu berbuka tu lah receh sikit tu, kita nak keluar pergi beli makan lagi apa lagi. Aku suruh dia buat on, aku suruh owner ni buat pagi, dia tak mau. Berlayan je lah. Habis-habis kuat dia tolong beli nasi kan. Trip kita sampai hari Sabtu besok pergi Kuantan. Besok pergi Kuantan, barang pindah juga. Dia ambil lori saja. Waktu Ahad tak tahu lagi. Ahad, Isnin, Selasa tak tahu lagi. Belum ada trip lagi. Belum ada order yang betul-betul urgent nak memerlukan lori. Okay lah, sambung dulu buat lori. Nanti kita sambung lagi. Kita dah sampai kapal. Barang ni tak apa-apa lah, banyak sangat. Bawa lori usah raja. Jauh mari sini. Aku yang dekat. Salah kira pula tu harga. Aduh, apalah, redo je lah. Sejam lebih. Hujung kapal ni lau. Orangnya mana ni? Kat barang lori kosong. Yang barang-barang itu harinya. Barang apa memang duduk dalam lori ni dah, troli tu. Tak pergi mana dah. Kecil lah rumah dia. Dia buat ni kontraktor ni. Tanah ni orang jual, tanah lot, rasa akulah. Lepas tu dia upah kontraktor buat rumah. Rumah dia 20x25. Kecil je, 2 bilik. Habuk eh. Nari lori Pantai Timur dah jalan dengan collect barang. Macam biasa lah. Kena apa? Kena scam dengan customer pula. Kena scam dengan customer. Kata barang apa 30 carton, 35, 38 lebih kurang lah. Lepas tu alih-alih lori aku yang pergi ambil tu telefon ada 60 carton. Lepas tu kartonnya, dia telefon aku semalam, customer tu dia kata apa, alah, kotak yang biasa tu je, bukan kotak besar. Pergi-pergi kotak yang panjang 2 kaki tu. Kalau yang panjang 2 kaki tu, kau isi 30 kata mudah banyak nak makan ruang. Aduh, penat lah. Cakap lah betul-betul. Kan senang kita buka harga. Jadi banyak ruang pakai. Kita tak boleh isi barang lain.
Customer-customer lain dah tak boleh isi barang, kena tolak lah. Jadi masalah tu. Aduh, hai. Trik ni yang last-last ni semalam pun problem juga. Ambil barang kat Gambang, katanya sofa dengan mari. Dah deal lah harga, harga tu lah kita buka sebab kita kira suku. Tak suku lah, space dalam bawah kaki je. Bagi nak tambah peti, mesti basuh. Bersama peti je basuh kan tambah duit lah. Jadi inilah barang dia. Sikit je. Dah tetan lah. Eh, gerak lah apa raja. Aku ingat pokok sawit tadi. Punya pokok kelapa kat sini. Tak tahu kelapa apa. Ni pokok kelapa juga depan ni. Dah tebang. Tapi duduk sini macam suasana dia macam duduk dekat apa? Muar Tangkak. Macam suasana kat Johor. Pemandangan ni lah suasana dia. Tadi customer ni nak tumpangkan budak dia. Aku cakap tak boleh lah. Warga asing dah tak ada permit lagi, kena tahan. Mampus aku. Aku dah bagi lori besar kan kau, lepas tu kau nak tumpang orang. Tengok lah jalan dia. Dah macam ni kalau muar. Muar macam ni lah, lebih kurang jalan dia. Belakang belakang kita ni pantai tau, laut. Tapi tak ada akses kat aku. Dia payah bakau kan. Kalau kalau belah-belah Kuala Selangor ni kan. Rasa ni lah. Tapi kalau raya ni suasana dia syok ah. Best. Jalan dia besar, luas. Kalau ada rezeki kan, rezeki Tuhan, boleh duduk sini. Buat rumah satu, hari minggu balik. Tapi jauh lah kalau nak berulang tu. Pergi pun dah sejam, balik pun dah sejam. 60 kilo. Aku dari distrik Kembangan nak datang sini lebih kurang dalam 60 kilo nak ke kapal ni. Sini nak pergi Kuala Selangor tak pasti berapa kilo. Agak-agak dalam 30 ada kot. Ya, sambung nanti lagi. Bawa lori dulu. Sampai dah Pulau Indah. Nak Jumaat ni. Orang dah tahu mana. Baik pergi semain Jumaat tak apa. Orang nak sampai lagi. Jauh siut. Dari kapal mari sini. Dekat 50 kilo. Dah lah naik lori besar. Makan modal habis. Minta tambah sikit lah. Kalau dia baik hati, nak minta tambah lagi sikit. Tambah 100 je. Nak jadi lah. Dia tak kasih tak apa lah. Kalau dia kasih alhamdulillah lah. Rezeki. Orang ni tak sampai lagi. Ni tokai dia kot ni. Naik Ford Ranger. Ford Power Rangers ni. Tepul tak akad. Dah pergi makan ke apa? Ni lah tempat dia. Tak barang belakang. Apa jadi? Tak jadi apa lah. Motor tu dia kasih tidur tadi. Aku suruh ikat dah tak nak. Settle tu barang. Kita nak pergi cari masjid main Jumaat. Lepas tu nak pergi buat trip petang. Trip pindah. Pergi Ceras. Jalan keluar pun tak tahu mana ni. Lupa lah.
ada Petronas. Petronas mana ni? Petronas Highway Kesas. Dekat Petronas Proton. Aku jarang lalu sini. Pasal lalu tol mahal. Naik lori pula tu. Tol pula banyak. Depan sikit tol, depan sikit tol. Oh tak dia. Minyak nak habis lah. Kalau aku jalan mampus tepi jalan. Cuma apa kata semayang lah. Cari masjid tak jumpa. Cari dalam kampung tak tahu. Jumpa orang pakai kain pelikat, pakai kopiah nak pergi masjid. Aku tengok seorang belok kiri, seorang belok kanan, seorang pergi straight, seorang pergi ke belakang. Mana satu aku nak ikut. Aku bawa lori. Susah lah. Tak apa lah, main zuhur je lah sekejap lagi. Tunggu akak aku approve duit sekejap. Lambat no tu pay duit. Cuci minyak eh. Eh gigi. Kita dah sampai tempat nak ambil barang pindah ni mak ai. Sempit, sempit mampus. Manalah. Ni pun dia kata suruh ambil malam. Aku cakap mana boleh barang malam. Aduh, hai. Hari ni hari yang berteruk lah. Dah. Malam mana boleh ambil sini barang kalau macam ni. Ni aku dah 2 kali masuk sini. Eh, 3 kali. Aku tak perasan, tak ingat kawasan ni apa sempit. Aku dulu pernah masuk tapi bukan kat sini, belah sana. Tengok ni kereta Ezora ni parking. Mati yo sini. Nah, ini orang balik awal kerja. Sempit jalan apa. Aku dah cakap dengan Tok Umar buat pagi. Tengah hari juga. Kau tengok sekejap lagi balik. Wara ni nak keluar sekejap lagi. Orang balik kerja. Sempit tu. Sini macam tu. Taman Seri apa? Flat PPR Taman Seri Rampai tu. Oh lagi lah situ. Itu lagi padat tu. Lori tak boleh masuk langsung. Lori ni pergi tu hari tukar lori tu balik. Buat 2 biji lori untuk punggah. Lori ni parking luar. Yang ni sekejap lagi tak tahu lah ni macam mana. Tadi aku nak masuk pun sempit. Ni yang luar sikit jalan. Owner pun satu juga. Aku telefon lah. Turun lah cepat-cepat. Aduh. Dia suruh dia bagi suruh naik atas je. Pula otak dia. Ingat aku orang sini je. Jalan sempit lah. Tengok. Kau tengok sana tu. Kau tengok belah sini. Lepas tu kau tengok depan tu. Aku nak keluar sekejap lagi ni. Sekarang dah pukul 3 dah. Tau rumah. Malam dah aku dah cakap dah awal pagi. Apa kau buat petang. Aku ni bukan benda semua aku ingat. Kawasan mana yang boleh lalu. Kawasan mana yang sempit. Tapi kawasan ni aku nak masuk 2 kali. Tak ingat. Dulu nak ambil barang. Tapi ambil sekejap je. Barangnya tak lama. Kalau masuk sekejap tak apa. Kalau parking lama risau. Kereta makin bertambah. Nak-nak ni bulan puasa. Aduh. Jam lah. Ni barang dalam rumah. Tak boleh masuk rumah. Privacy. Sampai sini je. Dah turun. Baru dua troli macam ni. Kita kena cepat pantas. Sekarang ni kita masalah. Dah pukul 4. Orang dah balik kerja. Lift orang dah guna. Dah hampir sejam duduk kat sini. Mampus. Trik nombor 3. Mampus. Sekarang dah pukul 4. Orang dah lift. Dah limited edition dah. Sekali tekan setengah jam. Mampus. Hei. Kita dah siap isi barang. Tingkat 2 pergi Wan Semaju. Ni motor apek tumpang, dia tak nak bawa motor. Inilah. Kita nak cepat ni. Nak beli lauk berbuka pula. Kita dah lepas azab tadi. Jalan yang paling sempit sekali.
Kita dah sampai rumah customer. Tengah prepare lauk berbuka. Sian ni, mak bapak jauh semua. Oh, nak azan lah, 5 minit lagi. Kita sambung. Rumah dia ni, yang sini, yang sini ni G 1, nombor 2. Bagi aku nombor 3 lah. Bukan tingkat 2, tingkat 3. Lepas tu naik tangga situ. Naik lagi tangga. Sekejap dia pakai tali ni. Bang, kotak-kotak semua pakai tali. Yang besar je pikul. Ini pakai tali. Tahu depan tu. Yang blok jalan orang. Pasir plastik semua pakai tali. Yang besar-besar itu pakai pikul angkat. Ikat. Kau tekan sikit plastik tu. Boleh. Sekejap. Tinggal peti ais. Mesin basuh. Dua. Almari kaca. Almari solat. Yang lain semua dah bawa naik. TV dah siap pasang kat dinding. Almari pun dah siap kita pasang kat dinding. Cuma tak ambil video je. Tidak berkesempatan. Semuanya kejar masa. Apek nak balik ambil bini dia. Jadinya tak boleh lengah-lengah. Kena pantas. Buat pis. Jangan angkat fak dah. Semua tengah menyirap. Semua buat pis, aku buat fak. Agak. Betapa kuatnya orang Terengganu ni. Angkat mesin basuh akak tu. Mesin basuh. Ini lagi berat. Ini bawah dia ada batu. Ni dryer ni. Dua orang nak cirit angkat. Dah jauh dah pergi. Rumah tu lah. Awning ni. Awning ni. Tu atas. Lampu tu buka. Dah nak habis lah. Tak dan lah pasang video nak buat pasang stand. Tak menyempat. Tadi kat sana pun boleh menyumpah ke aku bergaduh tadi sebenarnya. Kat sana tu bergaduh dengan orang situ. Pasal tuan rumah nak ambil barang petang. Aku cakap dengan dia ambil pagi. Dia tak mau ambil petang. Lepas Jumaat. Jadi lepas Jumaat tu masa singkat. Jadi orang nak balik buka puasa. Jalan sempit, crowded tempat tu. Lori pun nak masuk tadi pun bukan main susah. Sempit. Tu aku tak ada nak ambil video. Nak bawa lori lagi ambil video. Lepas tu tadi kami guna lift tu. Orang dah ramai kat bawah. Bising orang bawah. Habis macam mana? Dah cakap kan tu rumah. Mari pagi tak mau. Kalau mari pagi tu dah settle lah malam ni. Dah tak ada kerja lah malam ni. Tinggal ni lah tiga barang. Kita siap pasang eh. Siap pasang kabinet semua. Siap dah turun barang. Kita siap tadi dia ambil package lori manpower 4 orang. Lepas tu siap buka pasang kabinet. Kabinet TV tu dengan TV tu. Kita siap pasang. Tapi tu lah jalan sempit lah sana tu.
Aku sebenarnya aku nak marah lah tadi tu. Aku nak marah kat dia, kenapa dia tak nak buat pagi? Pasal aku dah apa? Dah kasih tahu dia. Kalau buat pagi senang. Senang kat kita lah buat kerja. Lift tak ada orang guna. Ni sampai tadi tu orang nak balik kerja, sampai nak kena tunggu lift sejam setengah. Jadi lambat lah. Tadi buat tunggu barang bukan lama pun. Kalau lift tu ada, orang tak ramai kan, sekejap je. Tapi tu lah. Alah, tapi benda dah siap lah. Alah, tiu lah. Berada termuka masam tadi aku marah dia. Marah lah. Dia tak mahu dengar buah orang. Kita bukannya yang bukannya pertama kali yang kat barang kita tahu. Kalau rumah lift ni, rumah apartment ni, mesti nak kena awal pagi. Lain lah kalau rumah landed, rumah kampung tak apa, tak kisah. Tapi rumah kampung pun nak kena tengok jalan juga. Kalau jalan sempit ke apa, malam kita mana nampak wire apa semua. Kita lori kotak, kena bonded pecah nanti. Ha, dah satu kerja nak repair. Lepas tu trip kita besok pergi Kuantan, ambil barang KL, barang pindah juga. Besok dia ambil satu manpower. Tuan rumah tak ada bajet. Barang dia pun sikit je. Tapi lori satu tan tak lepas. Dia kena pakai lori tiga tan. Besok Kuantan balik kosong. Balik pun tak tahu lagi ada isi. Aku besok balik kang ada order masuk last minute kan. Besok hari Sabtu. Hari ni Jumaat. Besok apa bulan? Hari ni apa bulan? Hari ni 14. Besok 15. 15 bulan 4. Ha, sampai situlah order kita yang ada, yang dah deposit. Okay, kalau kau nak sewa lori, berkaitan dengan lori, boleh cari aku, Hidayah Mover Service. Nanti aku letak link dekat description. Ha, lepas tu kalau korang nak ada barang sikit-sikit ke Pantai Timur lepas-lepas raya ni, korang boleh elu. Sebab kita setiap minggu kita ada trip Pantai Timur, trip tumpang-tumpang. Kalau korang ada almari ke, sofa ke, motor ke, apa-apa lah yang sikit-sikit, barang pindah ke, barang construction, apalah jenis barang yang boleh isi, jangan lembu kambing dah. Itu kita tak ambil lah, kena pakai lori kargo. Apa, korang elok roja je. Okay, Assalamualaikum.